Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Provinsi Jawa Timur. Pembuat spanduk mengatasnamakan mereka sebagai warga Madura pendukung cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Salah satu spanduk terpasang di Gapura Jalan Muharto Gang 7 dan Gang 5, Kota Malang. Pada spanduk tersebut, terpampang foto Gibran yang dicoret, selain itu terdapat tulisan di tengah, yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Ketua Umum Pilar 08 Malang Raya, Ardantia Syahreza mengatakan, spanduk tersebut telah diamankan oleh warga. Menurutnya, spanduk berisi penolakan terhadap salah satu cawapres merupakan bentuk kampanye hitam. Sebab, narasi yang ditulis membawa pesan negatif kepada masyarakat dan memicu provokasi. Spanduk serupa juga terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan. Namun, narasi pada spanduk ditulis dalam bahasa Madura lengkap dengan artinya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud KH Hasbullah Muhtarom menilai, spanduk tersebut cenderung provokatif. Pihaknya kini masih berusaha mencari tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.